Bu. Nek mriki jenenge dusun apa, Bu? Donopuka. Nek mriku malih pundi? Plumutan. Plumutan terakhir nggih. Nggih, Bu. Oh, sik wonten maneh. Oh, keprok. Nggih. Assalamualaikum sobat, sekarang saya tengah berada di pertigaan Desa Talun dan sekarang siap-siap untuk melakukan perjalanan menuju Desa Donowangun Talun. Ikuti terus ya perjalanan saya sampai selesai. Oh ya sobat, Donowangun Talun ini adalah sebuah desa di Kecamatan Talun, Kalongan, Jawa Tengah ya. Desa Donowangun ini berjarak sekitar 5,5 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dari pusat Kecamatan Talun. Sedangkan kalau dari Kajen, yaitu pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan, itu jaraknya 24,7 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Oke, ini sekarang saya sudah berada di jalan menuju Desa Donowangun. Ini masih ada di Desa Talun, Kecamatan Talun, melewati perkebunan. Nah, ini gapura masuk ke Desa Donowangun, Talun. Masuk ke perkampungan, di sini ada kampus sekolah ya. Oh ya sobat, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini ya. Berikan komen, like, dan share. Terima kasih banget untuk yang sudah subscribe. Yang belum, ayo dong di subscribe ya. Yuk, ini desa yang pernah saya lewati beberapa kali. Tapi nggak sampai jauh banget sih. Ini tempat tinggal kelahiran apa bukan ya, tempat tinggal teman saya Mbak Nuke, itu di sini di Donowangun, tapi saya lupa sebelah mana rumahnya. Pangkling ya, ini ada masjid mendekati bibir, jadi ada murotal Quran ya lewat corong speakernya. Ini di namanya apa ya? Dusun apa? Donowangun apa Bangun? Iya. Desa Donowangun Talun ini berbatasan dengan beberapa desa di sebelah selatan Desa Jolotigo ya. Kemudian di sebelah timurnya ada Desa Sengare, di sebelah barat ada Desa Mesoyi, dan sebelah utaranya ada Desa Talun dan Desa Batur Sari. Jalannya mulai naik-naik sob, ini sob. Ya, setelah melewati perkampungan, kita sekarang mau melewati perkebunan lagi ya. Oh, masih ada perumahan di sini. Ini apa namanya, desa apa ya, Bangun Kidul apa ya? Mungkin yang tahu bisa dikoreksi ya. Iya. Ini kalau ke selatan lagi nanti masuk ke perkampungan Dusun Donopuka. Ini ada madrasah. Terus kalau ke selatan lagi ke mana? Wah, lupa.
Tuh, terus ada keprok gitu ya. Iya. Ini masih di perkampungan dusun apa ya, Donawangun apa Bangun Kidul ya. Oke. Kita lanjutin lagi aja perjalanannya. Ini ada lapangan sepak bola. Sekitar 1 km perkampungan, nanti 1 km lagi atau berapa ya, melewati kebun dan hutan untuk sampai ke perkampungan berikutnya, yaitu Kampung Donopukah. Sobat, kita melewati jalan di perkebunan dan hutan. Ini jalannya agak sedikit remuk ya. Nah, itu warga sini jalannya enak aja, udah biasa ya. Lagian kalau saya cepet-cepet nanti videonya nggak jelas ya, nggak. Oke, hutannya masih, kebunnya masih asri ini ya. Asik. Di sebelah kanan ada jurang, hati-hati. Oke. Menikung, tidak begitu tajam tapi ya, ini jalannya ke arah selatan, jadi naik-naik ya, meskipun tidak terlalu tajam. Jalannya naik-naik terus. Wah, di sini ada penampakan asik ini. Ada jembatan, ada sungai. Jalan lagi. Nampaknya akan memasuki perkampungan. Ya, itu ada rumah di bawah jalan ya, khas daerah pegunungan, jalannya di atas. Oke, lanjut. Ya sobat, ini kita masuk ke perkampungan Dusun Donopukah ya. Ya sobat, setelah sejenak memasuki perkampungan, kita sekarang kembali masuk ke kebun dan hutan. Wah. Iya. Duh. Langit nampaknya kok agak mendung-mendung gitu ya. Mau lanjut apa enggak ini? Lanjut apa lagi ya? Lanjut.
Aduh, kalau mau lanjut juga, kalau misalnya hujan ora iso apa-apa. Enggak bisa bikin video. Malah aku tenang tengah ngalas ya, sih geger. Ya udah akhirnya, oke ya. Saya putusin untuk balik aja lah daripada kudanan. Oke. Sobat, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.